Halo guys, jumpa kembali dengan channel kita Iwan Jaya Solo. Saat ini kita berada di Curug Banyunigo, Kabupaten Bantul. Ini bersama rekan-rekan dari Solo dan tim dari Jogja, kita bergabung mau mengadakan acara mabar bareng, main bareng sama anak Jogja dengan membawa RC mini ya, dari tipe 1:16 MN sama MND90, sama yang kita bawa aksial ya, skala 1:10 ya. Kita mau ke sana, yaitu 1:16 biasanya BPL C34, terus sama apalagi, terus yang sing satu skala 1:12 yaitu MND90 D91, terus yang 1:10 biasanya ya aksial, terus dari apa itu juga, yang banyak lagi guys yang kita ingat itu aja ya. Ini udah ada kedatangan tim dari Yogyakarta. Ini sama timnya. Halo Mas, selamat pagi. Baru datang Mas, tenang Mas, ini Mas. Dengan kita Iwan Jaya Solo. Dengan Mas itu Mas Aan, salam kenal Mas Aan. Ini anaknya Mas. Iya, salam kenal dari kita Iwan Jaya Solo. Dengan Mas itu Mas Naufa. Kelas berapa sih? Mas 3 SMP. Penasaran kok, pengen ikut acara RC itu, apa ada pengalaman atau Bapak udah pernah lihat orang main jadi pengen itu? Belum pernah, baru ini mau baru ikut. Baru iya. Jadi anu standar masih anu bawaan yeah. Standar ya, dari jadi masih belum di upgrade apa-apa ya. Jadi kopelnya masih yang plastik. Udah diganti ya. Kalau kopel udah diganti, sama gardannya juga sebagian. Ya upgrade. Ini gue pesen tehnya kok dibikinin satu tak Bu, ini orangnya tiga. Oh ya. Bikinin aja Bu, enggak apa-apa. Oh, salam kenal dulu sama Mbah sinten iki, kula sering. Mbah Ngadina di Curug Banyunigo. Ini guys, kalau parkir ini sebelah sini. Ini cewek sama cowok tadi. Iya. Terus enggak taunya airnya enggak ada, terus pulang itu Ibu. Kita datang dia malah pulang. Oke. Mungkin 3, 4 atau 5 kali hujan, mungkin itu airnya udah berujuk-berujuk gitu. Nah, baru berapa kali hujan Bu di sini Bu? Oh, 3 kali ya, nanti tambah 5 kali udah ngerojok kencang. Bikin mie ada Bu, mie telur. Sampun maaf, kula duk setunggal, mie telur setunggal Bu. Buat sarapan ini dari tadi berangkat dari rumah jam 6, terus mampir ke Mas Andi RC itu yang kembar itu jam 7 kurang setengah 7 ya, setengah 7-an, terus tadi jam 7 kurang setengah pada jam sini. Oke guys, kita pause dulu, nanti lanjutin video selanjutnya ya, kita mau makan dulu. Oke, buat sarapan pagi biar gak semaput. Oke, go Mas. Ini guys, kita masuk sini. Ini sama ibunya baik hati sekali nih. Kita suruh makan prasmanan. Nih, dikasih nasi ayam. Ini kita ambil prasmanan sini. Terus kasih bubur. Lauknya ini ayam, guys. Enak, guys. Yang belum makan silahkan makan. Ini suasana perdesaan ya, kayak gini ya. Enggak apa-apa ya. Kita pause dulu ya. Alhamdulillah ini udah mau makan ini guys, kita kasih menunya Bu E yang lezat. Nah, ayam kampung paha, rasanya empuk sekali nih ya. Bumbunya rempah-rempah dari desa Curug Banyutibo. Bismillahirrahmanirrahim, mantep guys, rasanya luar biasa. Rame-rame di depan itu. Satu rombongan gitu Bu.
layang, jadi sudah siap box ya, Bu. Sini, Bu. Enak guys rasanya, Bu. Santannya manis. Santannya kental gitu. Enggak kental itu. Enggak kental, Bu. Paketannya di mana, Bu? Apa? Paketi. Nanti kan kalau orangnya sudah ke sini nanti ambil di sini. Oh, nanti jadi udah. Kembali ke Lombok itu ya. Satu minggu itu. Masih kuat, Bu? Masih. Satu minggu itu saya dapat pesan 6 kali. Wah, ya lumayan, Bu. Ya. Pakai Gojek atau GoFood? Kalau soal tarifnya berapa, Bu? Satu kotak aja biasanya. Nanti ayam satu sama tambah 1,5. Oh, ayam satu. Ya, ini ayamnya ya luar. Ini ayam kampung alam, ayam kampung itu loh, bukan ayam. Ayam merah ya, Bu? Ya, kurang bagus ya, Bu. Iya. Enggak doyan saya itu sama anak-anak Simba itu enggak mau. Karena ya potong sendiri. Rasanya lebih beda. Iya. Kata nganu tuh banyak apa sih itu? Kolesterolnya kalau ayam kan itu. Iya, Bu, tinggi, Bu. Tidak jembatan ini, kalau belum. Tapi itu kan, ini tidak buatan di sapuan ini, kalau tidak buatan di sapuan itu pun ya. Oh, tidak buatan di sapuan ini. Ya lah, ketika itu yang setunggalan itu. Jadi buatan di sapuan, biasanya di sapuan ini juga. Kalau mau montor kalau betul jembatan. Jembatan yang nanti tekan rojokan ini banyak nih buat nonton ya milih sih dia. Nanti. Nah, lu jarang Jawa. Ini kok mau kan lu terus. Adem. Ini kok mau betul apa orang. Lagi ya adem. Prasmanan Mas. Enak lu masakane Bu iki. Nah, kok mboten siap nek ajeng piyai wong tindak mriki. Duwe to e. Angger kok wonten pos kuliner ini pesen saged disiap iki. Nggih. Ajeng main RC jadi ya cite ana banyu cite ya penting saged medane ini lho ngumpul bareng paling sepat setengah ban wani Mas Yan nggih oh nggih ini kayune stoke kathah men Bu ini ku tinggi setahun cukup mboten nggih. Ah, mboten cukup. Oh, nggih, tenan kok. Paling nggih berapa bulan tok Bu semonten niku? Apake 1 bulan ya habis. Telas niku dadi golek entek separo goleke separo separo. Golek nek kula tu. Bangunan tanggul akhir, anu masak nih. Bangunan
gawe bubuk anane. Alhamdulillah sih iso mikir anake, Bu. Nang kito. Nang kutho iki kudu mandiri tenan kok ya. Klaten mriku, Bu. Mantep, guys. Air minumnya juga mantep ini lho, sedep ini lho. Kita minum. Paling ketoknya ya wonten, Bu. Ini dia boleh es sih, Bu. Ya wedang paling ya cepat-cepat 10 nopo 12. Alhamdulillah. Ini kadang ya pun betul aqua tapi ya tetap unjuk nih rang etang mesti wonten sing pesen. Ya. Nek sing saking Solo tiang niku. Tiang 13 sama gang 11. Nek Jogja niku lho mboten ngerti masih Jogja wau. Niku Jogja, paling kita ya Jogja ya antara 5an. Ya kurang luwe totale munggah medun 20, Bu. 18 20. Nah. Seger ya, dengi wis ngombe es teh sing viral saiki ngombe teh Mbah. Mbah sinten, Bu? Mbah Ngadina di Ceruk Banyu Tiba. Rasane sedep, kental, manis. Wah, neng awak malah gembrobios, guys, gitu, guys. Mantep jiwa, luar biasa, guys. Ini mau tak habisin saya biar membakar semua. Nanti ini menjadi wah, sangat. Eh, Bu. Seger Bu. Monggo dulur-dulur ingkang mirsani video kula katuri pinara. Tapi kalau kesini itu kalau bisa mau kalau pesen dulu sama makanannya sama Mbah Ngadina di Ceruk Banyu Curuk Banyu Tiba, Ibu. Mbah Ngadina Curuk Mbah Banyu Tiba. Ini kalau biasanya rame kalau musim hujan, guys. Kalau musim ketiga itu kan nggak ada airnya, mungkin orang-orang pada itu kurang momennya kurang bagus, kurang pas ya. Kalau nanti pertengahan ini kan baru hujan 3 kali udah airnya mengalir, nanti mungkin 5 kali atau 6 kali lagi airnya udah ngelocok bagus, guys. Mantap jiwa. Segera ukur, guys. Wes alhamdulillah iso mangan lho. Wes madang magang muh. Bunga Dina diceruk apa nae. Ceruk Banyu Tiba. Oke ya, guys. Kita lanjutin nanti ini acara kuliner di Mbah Ngadina. Kalau mau pesen-pesen ada nomor teleponnya, Bu. Mbah Ngadina. Anak kisah, guys. Jadi mau kesini bikin acara bisa pesan sama Mbak Ngadina. Makanan kerdus. Ya ini tempatnya Mbak Ngadina itu tempatnya luas, bisa buat parkir mobil kurang lebih ya. Mobil ini Bu, itu mobil saged lebih, guys. 10 kurang lebih yang 78 ya. Nah, cuma ada acara mobil bisa masuk, sepeda motor apalagi sepeda motor banyak itu masih ada ya, kurang lebih sepeda motor 20 sepeda motor bisa masuk. Silakan berkunjung di Curuk Banyu Tiban di Mbah Ngadina, tempat parkirnya. Di sini kulinernya juga lumayan enak, guys. Ini udah berkeringat semua ini loh, keringatnya. Oke ya, guys, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video kami. Ini udah kuliner ayamnya tadi, ayam kampung, ayam potong yang merah itu dibikinin dagingnya juga bisa empuk. Rahasianya apa toh, Bu? Rahasianya nggak ada ya. Oke, itu masaknya pakai keren ini, guys. Aduh, pakai kayu. Oke, oke.
ya udah itu guys, kita tutup di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Thank you very much for your attention. See you next my video. Bye bye. Oh, ini masaknya pakai kereng guys, menambah cita rasa yang luar biasa. Bonus videonya ini. Oke, okay, thank you, Bang Adina.